Fikri maju, Ajal cari posisi, Ajal cari posisi. Saudara Ramadhani, tolong maju sedikit. Ramadhani cari posisi. Tolong dipersiapkan benderanya. Tolong diperhatikan bendera, semua di belakang boy, semua di belakang boy, semua di belakang boy. Empat putaran. Ramadhani maju sedikit, Ramadhani maju. Fikri maju sedikit, Fikri. Ramadhani cari posisi, lain bertahan, Nasir bertahan. Fikri bertahan. Rapi bertahan, Ajal bertahan. Ramadhani kita tunggu, ayo Ramadhani. Ramadhani maju, belum. Kita tunggu masih. Belum, Ramadhani angkat tas, Ramadhani angkat tas, belum. Siap ya. Baik, inilah babak grand final di kelas Kuntul atau kelas Honda GX Yamaha MZ. Empat putaran. Ada saudara Unang di posisi pertama, kemudian ada saudara Fikri di posisi kedua. Ramadhani ternyata karam. Tolong bersama-sama kita hitung, ada Nasir di posisi ke-5. Sangat disayangkan saudara Ramadhani mengalami insiden atau karam. Ayo cepat Tom, karena di situ dipakai lintasan, tolong. Kemudian disusul saudara Fikri di posisi kedua. Tadi saudara Ramadhani di posisi ketiga ternyata karam atau mengalami insiden. Saudara Unang cukup kencang di posisi pertama. Kemudian disusul Fikri dari tim Preski Pratama Group di posisi kedua. Kemudian ada saudara Ajal sepertinya di posisi ketiga. Hati-hati, tolong dibawa ke pinggir saya. Ada saudara Ajal. Kemudian ada saudara Nasir di posisi keempat dan saudara Rapi di posisi kelima. Masih cukup panjang, masih satu putaran, baru satu putaran. Tolong sama-sama kita hitung. Satu putaran. Ada saudara Unang cukup kencang geber perahunya, disusul saudara Fikri. Tidak terlalu jauh saudara Fikri yang berada di belakang saudara Unang di posisi kedua. Tolong jangan diberi ombak dulu. Sangat disayangkan. Hati-hati saudara Unang, hati-hati. Ada saudara Fikri di posisi kedua. Cukup kencang saudara Fikri di posisi kedua. Satu setengah putaran, saudara Fikri, saudara Unang, posisi 1 dan 2 tidak terlalu jauh. Ajal. Di posisi 3 dan 4 Ajal, ada 3. Saudara Ajal dan saudara Nasir 4. Kemudian di posisi kelima Rapi, ada saudara 5. Rapi dari tim Samudra Monopoly. Cukup menegangkan saudara-saudara. Masih di 2 putaran, saudara Fikri tidak terlalu jauh. Bersaing dengan saudara Unang di posisi 1 dan 2 di babak pemukas, di babak grand final di kelas Honda GX. Mengalami kendala karena cukup berjarak jauh. Apakah Fikri atau saudara Unang yang mengalami kendala? Masih belum terlihat Fikri atau Unang. Saudara Unang sepertinya di posisi pertama. Dua putaran. Mari kita beri tepuk tangan. Dua putaran, saudara Unang masih cukup kencang berada di posisi terdepan. Kemudian disusul di posisi kedua ada saudara Fikri dari tim Preski Pratama Group. Kemudian di posisi ketiga ada saudara Ajal dari tim Yat Tembalun. Posisi keempat ada saudara Nasir dari tim Walet Berseri. Dan di posisi kelima ada saudara Rapi dari tim Samudra Muara Pula. Masih ada 2 putaran lagi, kita saksikan bersama-sama. Semua masih bisa, semua masih ada kemungkinan. Masih ada dua putaran. Saudara Unang mungkin di posisi pertama bersama tim Walet Berseri.
Kemudian ada Saudara Fikri di posisi kedua bersama tim Preski Pratama Group. Kemudian di posisi ketiga ada Saudara Nasir, Saudara Ajal. Di posisi keempat ada Saudara Nasir, kelima ada Saudara Rapi bersama tim Samudra Muara Pela. Kenapa Fikri? Fikri sepertinya mengalami kendala sedikit, terlalu jauh Fikri. Dua setengah putaran. Mari kita saksikan bersama-sama siapakah yang berhak mengibarkan bendera kebesaran kita pada sore hari ini. Apakah Saudara Fikri atau Saudara Unang? Baik, masih kita tunggu. Masih ada satu setengah putaran lagi. Siapakah yang berhak menyandang gelar terbaik di kelas Honda GX dan Yamaha MZ pada hari ini di Race Desa Luasako? Apakah Saudara Unang bersama tim tuan rumah Walet Berseri bisa mempersembahkan gelar podium pertama di Desa Luasako ini? Masih kita tunggu. Saudara Unang cukup kencang berada di posisi terdepan. Saudara Unang cukup jauh meninggalkan Saudara Fikri di posisi kedua. Tiga putaran. Saudara Unang cukup slow, tidak mau menggeber perahunya, tidak mau mengambil resiko karena Saudara Fikri sudah cukup terlalu jauh tertinggal di belakang. Saudara Unang, hati-hati Saudara Unang. Tolong kondisikan mesinnya. Saudara Fikri terlalu jauh tertinggal di belakang. Fikri ternyata disalip Saudara Ajang bersama tim YRT Balut. Kemudian disalip lagi Saudara. Fikri ternyata macet. Posisi kedua ada Saudara Ajang bersama Ajang tim YRT Balut. Ayo Ajang nomor 2. Saudara Nasir bersama tim Wali 3. Dan di posisi keempat ada Saudara Rapi bersama tim Samudra Muara Pela. Masih kita tunggu Saudara-saudara, siapakah yang berhak mempersembahkan gelar juara terbaik dan Yamaha MZ pada sore hari ini, mengalahkan 5 rekan-rekannya yang berada di posisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Ajal 2. Di posisi kedua ada Saudara Ayal. Tiga Nasir. Ajal dari tim Yatim Balut. Kemudian di posisi ketiga ada Saudara Nasir bersama Walid Berseri. Dan di posisi kelima ada Saudara Rapi dari tim Samudra Muara Pela. Sangat disayangkan Saudara Fikri ternyata mengalami kendala. Saudara Ramadhani juga mengalami insiden begitu kencang tadi. 1, 2, 3, 1 dari pembalap Walid Berseri, kemudian disusul 2 dari tim Rizky Pratama Group tadi. Ternyata Ramadhani mengalami insiden. Saudara Fikri juga mengalami trouble engine sepertinya, mengambang-ambang saja di lautan. Mari kita tunggu, mari kita persiapkan bendera selebrasi. Siapakah yang berada di posisi terdepan? Apakah Saudara Unang bersama tim Walet Berseri bisa mempersembahkan gelar juara di kelas Honda GX dan Yamaha MZ pada sore hari ini? Masih kita tunggu. Saudara Unang cukup kencang, cukup jauh. Mari kita kibarkan bendera tanda berakhirnya perlombaan. Saudara Unang, mari kita tunggu, kita beri tepuk tangan. Inilah Saudara Unang bersama tim Walet Berseri berhasil mendapatkan podium di posisi pertama. Kemudian di posisi 1 dan 2 dan 3 ada Saudara Ajal dan Saudara Nasir. Kemudian di posisi ke-4 ada Saudara Rapi, dan di posisi ke-5 Saudara Fikri, dan ke-6 Saudara Ramadhani. Inilah Saudara Unang yang telah berhasil mempersembahkan gelar juara di kelas Honda GX dan Yamaha MZ. Kita beri tepuk tangan, inilah Unang dari tim Walet Berseri. Silakan dibawa bendera selebrasinya, hati-hati. Bendera selebrasi bersama bendera Walet Berseri.